Orang begitu pikirannya udah bodoh amat sama klub kontes, yang penting reward. Emang beban aja. Beban bang. Hai semua, kembali lagi bersama gue UPMC. Oke teman-teman ya, klub competition sekarang sudah memasuki babak semi final ya. Dan di sini ya cuy ya, guild penom ya, guild kebanggaan ya, sedang battle melawan guild ngid dari server 12 ya, milik Babang Gunyid ya. Dan sebagai ya pecinta guild sejati, harus membanggakan guild sendiri cuy ya. Makanya di sini gue bettingnya adalah guild tornado. Makanya gue betting itu adalah guild tornado cuy. Kenapa bang gak guild diri sendiri atau guild apa namanya, betting guild diri sendiri gitu? Soalnya gue lupa, saya kira saya ini masih di tornado, ternyata sudah di kick ya. Oke okay, guys, jadi kira ya sekarang bakal coba ya untuk mengecek cuy. Kalau tadi sih masih unggul ya, oke okay, dan sekarang kita coba masuk ya, apakah poin kita masih unggul. Dan ternyata poin kita masih unggul bos ya, poin kita masih unggul 78.195 melawan 71.065 ya cuy, melawan Babangi ya. Dan lumayan ya cuy, ini Lord ya udah dua kali kena tumbang cuy, kemudian di sini ya rajanya Totun cuy. Jangan tembus-tembus ya, ngapain buang-buang entry buat ngajar Totun, mending perbanyak aliansi itu ya, mending perbanyak pabrik ya. Dan di sini gue bakal coba ya untuk menggunakan besti lagi untuk merebut pabrik material ya. Kayaknya nih si Maxtro cuy, Maxtro ini harus kita ambil pabrik materialnya. Dan ini dia tim yang dia gunakan ya, menggunakan core-nya Geryu Gunsoft, kemudian Boros ya, kemudian ada si Kabuto juga. Waduh, super ngeri. Oke, dan tim gue di sini ya bakalan coba untuk nge-revive ya, mudah-mudahan revive-nya nggak ke sini cuy ya, nggak ke tim si Kamper gitu, karena ini masih ada satu kali ini lagi cuy ya, satu kesempatan untuk masuk lagi. Oke, jangan lupa ya gunakan diamond sebanyak-banyaknya cuy, karena kapan lagi kita menjadi juara cuy, kapan lagi kita menjadi juara kalau bukan hari ini ya. Jadi buat kalian yang main di guild terus kemudian tidak ngelakuin apa-apa, sat, hanya mending lu out aja daripada ngebeban ya, apalagi ya kepada ya player-player yang hanya bisa ngambil reward doang ya, tapi tidak melakukan apapun cuy. Oke okay, ya tidak mendapatkan poin apapun ya, kecebah anda. Oke okay, let's go, biarin biar habis ini cuy, biar habis poin nyerang gue. Nice, ini kayaknya gue masih, tapi masih ada 12 kali cuy, masih ada 12 kali lagi gue buat ngehidupin ini gue ya. Nah timku, oke okay, kita repep lagi. Nice, Boros gue udah hidup kembali. Terus sisa 3 lagi cuy, 3 lagi, gak apa-apa, diamond bisa dicari, tapi harga diri kapan lagi. Oke okay, let's go, kita coba cuy. Aduh, Geryu Gunsoft gue. Dan satu lagi kita hidupin buat si Tatsumaki ya, Tatsumaki gue udah hidup lagi. Kita coba pakai tim utama cuy, kita coba pakai tim utama. Tapi lumayan ya, lumayan, poin gue dua-duanya harus bisa 200 nih cuy. Harus bisa 200. Oke, Lord sudah aman, sisa yang ini Maxtro kita coba hajar ya. Nih gue gak tahu bisa atau enggak cuy, bisa atau enggak ya ngancurin Kabuto, soalnya dia di core Geryu ya, ada Kabuto ada Boros juga. Yang mudah-mudahan dua kali serang ya, mudah-mudahan dua kali serang cuy, biar kelar gitu. Oke, dan kayaknya kita coba seperti ini ya, kita coba seperti ini aja. Gue takut sih, seriusan takut gue. Oke, kayak begini ya, let's go. Kita lihat cuy, kita lihat. Aduh, pabrik material tidak bisa tantang. Why? Waduh, lagi diserang dulu. Oke, nunggu dulu cuy, nunggu temen gue lagi ngehajar dulu cuy, nunggu temen gue lagi ngehajar. Bangsat, ini gue udah ngehidupin, mau gue serang aja, mau gue serang udah diserang duluan. Kampret. Woi, jangcuk dah dulu cuy. Tai. Gue udah ngehidupin ini cuy, udah ngehidupin gue ini. Aduh, oke, nggak apa-apa, bagus teman-teman. Oke teman-teman, jadi gara-gara semua pabrik materialnya udah diambil ya sama teman-teman yang lain yang kampretos ya, giliran gue mau nyerang ya udah gue hidupin semua pakai diamond ya, udah gue hidupin nih, udah diambil semua nih, gue putu. Terus kemudian ini sama Aero, sisa satu, sisa Kabuto. Terus di sini ya ada Suiryu, masih aman juga. Terus ada si Lord di sini, aman juga. Jadi kita udah dapat 6 material cuy, 6 material dan need 0 material ya. Tapi ini ya karakter terkuat anjir, karakter terkuat cuy, atau player terkuat yang ada di server 12 untuk saat ini, Totun. Anjir, Totun cuy, gila ya. Awakannya bintang 5, purple 5.
Si King-nya udah purple 5, terus kemudian Kabuto purple 5, Metal Bat purple 5 ya. Gue pengen lihat si kakeknya, cuy. Gue pengen lihat ya serangan dari si kakeknya. Review akunku dong server 480. Siap. Entar dulu, cuy. Kayak gimana ya? Kayak gini aja ya, let's go. Gue pengen coba lihat dulu, cuy, damage dari si kakeknya ya. Pengen lihat damage si kakeknya milik Todd Toon. Oke. Aduh, kakeknya kena stun lagi. Bisa nggak jangan ulti? Nah, jangan ulti lah. Percuma, cuy. Percuma ya, di ulti juga kayaknya nggak bakal kena juga. Di ulti juga percuma, kagak bakalan kena aja. Mari kita pakai saja lah. Kita pakai saja. Dapat apa? Gue gak gacha apa-apa. Buset. Itu 27 juta apa 227 juta ya? Oh, damage-nya cuma 50 jutaan, cuy. Cuma 50 jutaan ya. Cuma 50 jutaan damage-nya. Belum, gak terlalu sakit. Penom pagi-pagi dah pada gas nyerang. Ya, lumayan lah. Semangat, soalnya ini kesempatan terakhir ya untuk kita jadi juara satu ya. Kesempatan terakhir untuk Penom bisa jadi juara, cuy ya. Karena sebentar lagi bakalan merger server ya. Bakalan merger server. Lu bayangin nanti lawannya ada SG sama Neoni ya klubnya. Udah, nanti kayaknya tinggalin Penom lah. Gak kabur ke Neoni. Mergernya sama Neoni sama SG, cuy. Susah lawannya, cuy. Karakter EBJ boleh terbatas, tapi ide tiada batas. Sungkem Lord di PMC. Mantap. Aduh, juara satu untuk pertama dan terakhir. Tapi bisa kita ya. Nanti ya, dengan kekuatan YouTube ya, kita culik satu persatu lagi ya. Setelah TND diruntuhkan ya, nanti giliran Neoni dan SG kita runtuhkan. Bangke, bangke. Aduh. Bang, merger server apaan? Jadi merger server itu gabungan dari beberapa server menjadi satu server ya. Contoh, misalkan gue kan di server main di server 18 ya. Nanti di mergernya dari 15 sampai 20. Server 15, server 18, server 17, 16, server 19, server 20 itu jadi satu server. Gas SG dulu, bang. Ya, SG kuat aja, kuat-kuat. Kampret itu, build SG. Terus kemudian Neoni. Aduh, Neoni sih tak terkalahkan, man. Neoni kuat ya, Neoni. Lihatlah Fingerpan, KS King dijual lagi. Iya, memang. Malahan sekarang lebih enak ambil KS King gitu, cuy. Lebih enak gitu. Top up doang, ya. Terus kemudian hasilnya nggak dipakai, udah langsung dapat gitu. Ngapain kemarin gitu top up? Iya, gitu. 70 Black Shuriken. Kampret, kampret. SG gila-gila sih katanya. Iya, gila-gila. SG Neoni punya gila-gila tuh build. Makanya wajib tuh. Kalau kita nggak nyulik, kita yang diculik sama mereka. Tapi seru. Kasian ya para sultan. Iya, ditipuin aja. Diam-diam masuk guild, memberi janji manis, keluar dengan guild dan kehancuran. Dengan sadis. Enggak, nih gue gara-gara di-kick aja dulu dari TND, cuy. Gara-gara di-kick dari TND, makanya ambil Kai gitu, cuy. Emang kampret. Siapa yang nge-kick gue dulu, anjir? Masih belum ketahuan sampai sekarang yang nge-kick gue dari TND siapa, gitu. Halo Bang Kodel, Ripping of UPMC. Widih, mantap pembalasan dendam kita. Masih, mudah-mudahan nanti di klub kompetisi ini finalnya sama TND lagi, cuy. Mudah-mudahan final sama TND dan kemudian kita bisa menang ya, mudah-mudahan, cuy. Mudah-mudahan kita bisa bantai TND ya. Kalau enak bisa bantai TND itu, mantap sekali, bos. Senggol dong. Di, lawan TND mah biar gue yang mainin Lord, di. Gue mau gue rekam, anjir. Satu persatu ya, anggota TND-nya dibantai di klub competition ya, oleh mantan membernya. Anjir, jadi judulnya itu mantan member membantai guild. Apa nggak enak ya gitu ya? Member durhaka, cuy. Member durhaka, anjir namanya. Member durhaka. Aduh, gila nih, kagak tembus-tembus stotun. HP-nya masih 116%, cuy. HP-nya masih 116%, tapi lumayan lah, dapat poin lah. Dapat 20 kan. Duh, masih banyak, kurang ke 200 masih banyak, cuy. Ke 200 masih banyak, cuy. Nih apa ya? Tai-tai yang kagak ikutan ini ya.
yang kagak ikutan apa namanya, yang kagak ikutan dapetin poin di sini terus dapat dapat reward aja, mending kick aja lah pas klub competition mau berakhir gitu, kick aja gitu membernya cuy, yang kagak ikutan, yang kagak pernah ikutan klub competition gitu, apalagi yang cuma numpang reward doang aja, mending kick aja lah. Kalau nggak di kick, gue yang ngekick diri sendiri lah, kesel gue aja. Lihat nih orang-orang mah pada beli tiket, pada ngehidupin dan nge-revive karakter pakai diamond gitu. Dia mah cuma numpang doang, anjing numpang guil bangsat emang. Mana duta dev kagak ada anjing numpang. Ini apa? Kalau yang bukan kutu yang hidup di ini apa sih? Bukan kutu ya apa? Parasit anjir. Bener sih yang kagak pernah ikutan klub competition terus nerima rewardnya parasit anjir. Parasit guil, mending dikick aja anjir. Parasit guil cuy. Beban mending beban gitu. Udah beban nerima hadiah kan parasit aja. Kita yang capek-capek buang-buang diamond gitu ya. Seenggaknya lah battle gitu cuy. Kan ada tuh 6 kali chain cuy. 6 kali 6 6 dikali 20 gitu. 6 dikali 2 120 dapat lah. 120 poin dapat lah ini paling minimal tuh, paling minimal ya. Paling minimal ini serang aja nih 6 kali chain nih 6 dapat 20, 20 kali 6 tuh. 120 poin anjir dapat. Obatnya cuma satu di kick paksa, iya anjir. Memang berdebah anjir. Tapi harusnya sih ini udah menang ya. Harusnya sih udah menang ya karena sudah battle terakhir dan poinnya untuk sekarang 82.480.000 ya, 82.430. Musuh 71.285. Ini mudah-mudahan aja member-member nyanggit itu kagak bangun lagi. Kalau kata si Andi sama Sano mah ini kalah gara-gara dari 40 member yang attack cuma 20 member aja. Member-member bangsat nih kan, gara-gara si Gujit Pensi nih ikut-ikutan begitu anjir. Ini orang begitu pikirannya udah bodoh amat sama klub kontes, yang penting reward. Emang beban aja. Beban bangsat.